Lah, kok ada no stop Volvo hari ini? Oh, ternyata ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bus Volvo Nopin 81 ini sempat beberapa minggu ya absen di lintas Medan Banda Aceh. Nah, jadi untuk chassis Megatrain teman-teman hanya satu unit lagi ya yang jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada pagi hari ini Senin tanggal 25 April 2022, ini kita sedang berada di Terminal Bato. Oke, ini ada Armada Indah, batangannya Bang Ilyas ya, dengan julukan Umar bin Khattab. Ini masuk Terminal Bato jam 8 lewat 12 menit. Nah, selanjutnya ini ada CKJ ya, yang masuk CKJ dengan julukan Reina. Ini masuk Terminal Bato jam 8 lewat 25 menit. Nah ini teman-teman, penumpangnya udah mulai turun ya, langsung disambut oleh abang-abang becak kita.
Nah, kemarin sempat ada yang nanyain, Bang, bus CKJ ini bus berasal dari Aceh kah? Jadi bus CKJ ini teman-teman, bus yang berasal dari Sumatera Utara ya. Jadi bus CKJ ini bus yang melayani trayek Medan Banda Aceh dan salah satu bus Medan Banda Aceh yang berplat BK ya. Oke, ini sepertinya para penumpangnya udah pada turun semua ya. Ini bagasinya udah mulai ditutup kembali. Nah, ini Megatrain udah siap menurunkan para penumpangnya. Ini lanjut kembali ke gudangnya yang berada di Lamtemen Timur. Nah, jadi biasanya Megatrain Anugrah ini keberangkatan siang hari ya. Jadi ini karena lagi ramai penumpang, kemungkinan nanti malam ini akan berangkat lagi. Nah, selanjutnya ada Anugrah lagi nih ya, Anugrah Jetbus 2 panorama single glass ya. Jadi sekarang udah era single glass lagi teman-teman. Nah, jadi untuk Anugrah Jetbus 2 ini teman-teman masuk terminal Batoh jam 8 lewat 29 menit ya. Oke, ini para penumpang Anugrahnya udah mulai turun ya. Alhamdulillah nih Abang Beca yang pakai helm hitam langsung dapat satu penumpang ya dari Anugrah. Oke, ini bagasinya ditutup lagi dan penumpang Anugrahnya udah pada turun semuanya. Nah, CKJ-nya tuh udah siap menurunkan penumpang ya. Saatnya kembali ke gudangnya yang berada di Lam Sayut. Nanti malam berangkat lagi CKJ-nya jam 8 malam. Nah, di belakangnya langsung disusul Anugrah ya. Jadi untuk Anugrah ini biasanya pemain siang ini dari Banda Aceh. Lah, kok ada nonstop Volvo hari ini? Oh, ternyata ini teman-teman Volvo yang nopin 81 nih. Nah, kan benar itu 81 nopinnya. Alhamdulillah, berarti untuk nonstop Volvo B11R nya teman-teman udah ada dua lagi ya. Ini yang nopin 81 dan di Medan hari ini yang 82. Untuk 81 ini batangannya Bang Ajis. Oke, ini para penumpang nonstopnya udah pada turun ya. Ini nonstopnya mendarat di terminal Batoh jam 9 lewat 17 menit. Nah, di belakang sempat istar ini ada dua unit ya yang masuk. PM Toh X Pesona dan di belakangnya ada Pusaka ya. Ini keduanya mendarat di terminal Batoh jam 9 lewat 18 menit.
Oke nih, barangnya udah pada diturunkan semua ya oleh helpernya. Nah, jadi teman-teman, bus Volvo Nopin 81 ini sempat beberapa minggu ya absen di lintas Medan Banda Aceh. Nah, dikarenakan bodi belakangnya kemarin itu sempat penyok ya, dan alhamdulillah sekarang udah kinclong kembali. Nah, kemudian ini ada Pusaka 14 lagi menurunkan penumpangnya juga ya. Ini tadi landingnya barengan dengan PM toh. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.